Review Leaning Tree Kaliber 900i. Halo supporters, kembali lagi di review singkat, padat dan jelas. Kali ini kita akan membahas raket yang sekarang digunakan oleh Shobil Fikri, yaitu 3D Kaliber 900i atau Instinct. Bobotnya Instinct itu selalu sekitar 5 uya dan terbukti di sini 80,9 gram dengan balance point yang sangat tinggi di 309 mm. Menghasilkan swing yang cukup tinggi untuk raket ringan, yaitu 85,5 kg. Untuk fleksibilitas yang tertera di raket itu fleksibel, tapi setelah saya tes sendiri ini rasanya lebih ke medium ya. Jadi power dan kontrol yang dihasilkan tuh cukup baik. Raket ini memiliki max tension yang tinggi juga di 32 lbs. Frame-nya unik ya guys ya, ini menggunakan geometric frame yang didesain Leaning untuk meningkatkan powernya. Ada teknologi wing stabilizer juga untuk meningkatkan kontrolnya. Di bagian atas frame menggunakan cubic locking, yaitu grommet berbentuk kubus yang dapat meredam kejut untuk meningkatkan kontrol. Kesimpulannya, raket ini tuh cepat banget, tapi power smash-nya juga kuat. Dibilang kuat banget juga enggak ya, soalnya kalau dibandingin sama raket berat, tetap kalah. Memiliki kontrol yang bagus juga, untuk main ganda depan agresif ini cocok banget guys. Harganya sekitar 2 jutaan sudah free senar, cuff dan grip.